Wow. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So hari ni Akil on the way pergi ke kedai. Aki nak beli barang-barang buat aiskrim. Yeay, bersama Abang Syia. Abang ni kalau orang buat video, terus dia cepat-cepat dia pakai mask. Walaupun aku ni tak ada penyakit apa pun, dia nak pakai mask, takut sangat aku acung. Okay, jadi kepada yang baru masuk tag YouTube channel Akil, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Tung, 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 okay. Hari ni Akil pakai baju Tara Akilicious. Ya, dah lama tu Akil tak pakai baju ni. Sebab itulah dah tak ada event sekarang. Sebab COVID ni buatkan kita tak boleh pergi event, nak jumpa korang, dapat makan kondok Akilicious kan. Dah hampir setahun jugalah Akil tak ada event ni untuk kita jual-jual kondok. Sekarang hari-hari kita buat YouTube je lah kan. Tak boleh buat apa PKP ni. Okay, sekarang ni Akil nak pergi kedai sebab Akil baru je beli mesin aiskrim. Sebenarnya bukan baru, dah lama sebenarnya. Cuma hari ni baru ada masa nak buat aiskrim tu. Mesin aiskrim tu yang besar tu, tak adalah besar sangat, tapi boleh lah untuk kita buat aiskrim sendiri. Sekarang ni nak pergi kedai nak beli kon untuk apa, calung calung aiskrim tu. Lepas tu carilah bahan-bahan lain, topping ke, untuk kita makan dengan aiskrim tu. Okey, jadi jagi sampai kita tunjuklah barang-barangnya. Okey, Aki dah sampai. Dah sampai, bukan sampai kedai, tapi dah sampai rumah. Kita dah beli dah. Tadi Aki tak rakam pun masa pergi kedai sebab leceh kan nak rakam lagi dalam kedai. Lepas tu SOP makin ketat, lepas tu tak boleh cakap banyak. So ni dia barang dia, jadi Aki tunjuk satu-satu dekat dalam rumah. So jom kita masuk dekat dalam rumah dulu. Abang Syah dekat dalam kereta, dia on the way. So kita tengok kucing kita nak. Jom. Hai Oreo. Oreo, tengok anak dia. Dah besar ke? Dah lambat lagi dah besar. Eh, mana pak hitam? Oh ni, hitam sangat. Aku tak nampak. Okay, masuk rumah dulu. Assalamualaikum. Eh, gelapnya. Oh, okay, sini ada lighting. Oh, sini cantik. So, kita unboxing dulu. Semua benda jadi unboxing. Kita tunjuk dulu satu-satu barang yang Aki beli tadi, okay? Okay, inilah dia barang-barangnya. Ikat mati weh. So, okay, jangan menggelabar sangat. Benda ni tak lari ke mana pun. So, kita tunjuk ada yang pertama, ini. Tada papam, papam. Ini yang 10 kon dalam dia. Yang ni panjang punya tau. Lepas tu ada yang pendek punya. Tada, yang ni pendek punya. Aku beli ni 3 bungkus, ini pun 3 bungkus. Bukan 3 bungkus, 3 kotak. Ah, 3 kotak, 3 kotak. So, ada 6 kotak lah semuanya. Ini untuk yang kecil je, nampak? Pendek. Yang ni rasanya lebih rangup lah. Lepas tu, yang ni panjang. Dia panjang sangat. Yang ni keras sikit lah rasanya kon dia. Harga lebih kurang je. Keluarkan tepi-tepi dulu. Okay, lepas tu ada ini. Buat kuih raya kan pakai ni. So, tak sabar kita nak hias dekat aiskrim kita. Lepas tu ada manik ni pula. Manik love-love. Wah, cantik kan? Cantik kan? Ni sebenarnya buat kuih tau. Deko-deko punya. Lepas tu ada ni chocolate chips. Sebab Aki memang suka coklat. Jadi mestilah ada chocolate chip. Ini chocolate chip juga nama dia. Betul. Coklat apa benda tah. Janji dia coklat. Dia ada warna-warna juga sikit-sikit. Lepas tu yang last sekali ada ni. Ni semua untuk buat kuih. Kalau kuih suji ke kuih apa-apa, orang masak kan pakai ni. So inilah dia bahan-bahan yang Aki beli tadi. Ada ini, ada ini, ada ini. Dan yang paling penting ada sebuah aiskrim. Sebuah aiskrim ni kan korang tahu Aki jual aiskrim dekat 70 Street Cafe and Barber. Jadi kita nak promo kejap lah. Korang yang ada dekat Taman Kota Masai Pasir Gudang Johor, bolehlah datang ramai-ramai dekat kedai Aki. Wish je The 70 Street Cafe and Barber buka setiap hari tau, pagi sampai ke malam. Ada corn dog, ada aiskrim, aiskrim madu tau. Lepas tu ada kacang pul, ada ayam korea, ayam penyet, ikan kelipenyet, macam-macam lagi lah. So korang datang kedai Akil, okey? Okey, bahan-bahan dia semua Akil dah tunjuk. Lepas tu kita perlukan air jugalah last kali untuk kita bancuh dengan kita punya sebuah aiskrim tu. Tanpa membuang masa, jom kita tengok kita punya mesin aiskrim pula. Jom! Okey, jom kita tengok dia punya mesin aiskrim. Ready Tada, papam, papam. Tada! Besar ke? Tidak. Akil rasa kecil je sebab dekat kafe Akil,
mesin aiskrim dia lagi besar. Ha, kalau korang nak tahulah benda ni, Aki beli first dulu masa nak buka kedai dulu. Tapi baru perasan mesin ni boleh buat sikit je aiskrim. Kita punya customer ramai pula masa tu kan. So terpaksa tukar mesin aiskrim yang besar. Yang ni yang kecil punya kita buatlah main-main. Tadi korang tengok ha, ni dia. Ni kita boleh letak dekat atas dia, dia punya bancuhan aiskrim tu. Ha, lepas tu kat depan ni adalah dia punya tulisan. Jadi kita buka. Lepas tu kalau kita nak keluarkan aiskrim, tarik. Mak kau berair. Berair pula. Sebab tadi kita cuci dah benda ni. Sekejap eh, ambil kain. Kita lat. Tadi Aki baru cuci benda ni. Sebab dah lama tak guna kan. So nanti nak keluarkan aiskrim, tada, dia keluarlah. Ha, macam tu. Ini menitik air dia lagi. Tu tepi dia besar macam ni. Ha, besar ke tak? Besar ke tak? Tak adalah besar sangat. Ha, belakang dia macam ni. Tepi dia, ha, dia tulis sini. Caution, a warning. Bla bla bla. Tak ada yang aku nak baca untuk korang. Okey, lepas tu jomlah kita buat aiskrim. Jom kita buat bancuhan aiskrim dulu. Kita perlukan mangkuk, lepas tu air sejuk, and dia punya serbuk aiskrim. Okey, kita buka dulu eh. Ni sebenarnya ada bancuhan dia kira-kira tau. Tapi korang tahu kan, ni tiap aku bukan hitung kau. Aku malas nak timbang untuk sukatan sebab aku dah biasa buat dekat kedai dulu. Jadi dah tahulah sukatan-sukatan dia lebih kurang macam mana. So, kita nak masuk dalam ni terus tak? Aku pula tanya tadi, pro macam pro pula. Saya tak payah pakai ni eh? Kalau tak kerti. Okay, kat sini je lah. Korang boleh nampak kan? Ini serbuk dia macam susu tepung je dalam dia. Susu tepung macam korang minum susu kan? Macam tu je. So, keluarkan. Wah, bismillah. Okay, satu sudu. Satu sudu pula, satu sendok. Lepas tu, dua sendok. Oh, dua sendok. Oh, macam banyak sangat pula. Tak. Lepas tu, tiga sendok. Tiga sendok lah eh. Harap-harap menjadilah. Aku rasa menjadi. So, kita kacau. Aku tak ada whisk dia lah yang kecek-kecek tu. Jadi, susah sikit. Kita melambat dah sikit. Jadi, kita kacau je lah perlahan-lahan. Susah lah. Pakai ni jugalah kan. Ke pakai garfu. Kita pakai garfu sekejap. Kita curahkan dulu semua kat sini eh. Okey. Nampak macam muntah pula. Tapi tak apa, dia memang macam ni sebab dia tak larut lagi. Tunggu dia larut, dia cantik gila. Dia boleh, dia akan larut tapi kena kacau lama sikit lah. Sekejap lagi dah siap Aki tunjuk eh. Okey, Aki punya tatarapam-pam-pam sudah siap bancuhan kita. So kita tinggal nak masuk je dekat atas. So jom main sini. Kita masukkan dulu. Sini. Okey, masukkan dekat atas sini. Bismillah. Wah. Macam best je kan? Dia boleh. Dia mengecik-kecik. Tolong. Benda ni mengecik-kecik. Dia nak masuk. Okey. Masukkan lagi sikit. Habiskan. Okey. Siap. Okey. Lepas tu kita on dia dulu. Tada-papam-papam. Happy everyday ice cream. So, kita nak bekukan dia dulu. Kita tekan bahagian freeze. Dengar tak? Dengar? Gerak. Ha, kita kena tunggu sampai dia punya ni nampak bentuk aiskrim. Barulah aiskrim dia siap. Tunggu dalam 10 minit kot. Lepas tu kena letak ni juga kat bawah. Sebab beli benda ni second hand. Lepas tu benda sini macam bocor tau. So terpaksa letak pinggan kat bawah. Nanti air dia menitik. So, macam tu je lah videonya. Tak adalah, belum lagi. Kita tunggu aiskrim ni siap dulu, okey? Dah siap, baru kita ambil kita punya cone. Kita buat aiskrim. Apa nak aiskrim tak, Jaki? Okey, kita tunggu dalam 10 minit lagi, okey? Beberapa minit kemudian. Yeay, kita punya aiskrim dah siap. Dia dah tulis dah siap dah. So, aku tinggal nak tarik je. Lepas tu dah boleh dah buat aiskrim. Aki dah ada dah dia punya manik-manik semua kat sini. So, kita gunakan yang ini. Dia punya cone. Tada papam. Oh, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So, kita buka dulu. Kita keluarkan. Wah, cone dia macam
dekat McD punya kan. Kecil je. So, bismillahirrahmanirrahim. Wow! Weh, tak ada apa-apa. Jadi aiskrim dia. Aku boleh tarik panjang lagi ni. Ya. Oh, ada mak. Ha, aiskrim dia dah macam ni. Ha, cantik tak aiskrim dia. So kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Rasa vanila. Nyam. Ya, aku nak suruh mama rasalah. Mama. Yeah. Cuba mama rasa. Sedap tak? Lembut gila kan? Soft ice cream. Tapi kurang manis ah. Kurang manis bagus. Mama nak manis-manis sangat buat apa? Dia tak berapa manis sangat kan? Nak habis kan? Okey. Sekarang ni Abang Syah ada kat sini. Sini abang. Sinilah. Okey, Abang Syah ada kat sini. Buka dulu. Kat sini tak ada COVID lah. Buka aje. Okey. Okey, abang boleh order ice cream. Abang nak ice cream macam mana? Nak ada topping apa? Cakap je. Ice cream coklat. Coklat. Okey, kita buat yang coklat eh. Kita guna yang ni pula untuk Abang Syah. Yang cone lain sikit. Ha, dia cone macam ni. Tadi cone dia pendek kan? Ini cone yang panjang pula. So lepas ni aku dah tak payah dah nak berhentikan abang berhenti nak beli aiskrim. Dah tak payah dah. Kita ada aiskrim sendiri dekat rumah. Ha. So kita letak bismillahirrahmanirrahim. Wow, menjadi. Kita tunjuk dekat-dekat. Oh, tengok weh betapa cantiknya aiskrim. Aiskrim vanila kurang manis. Sesuai untuk seisi keluarga, mak bapak, nenek, atuk semua boleh makan ni eh. So apa nak coklat? Nak coklat mana? Coklat chips ni. Boleh. Okey, lepas tu kita taburkan dekat atas dia. Foto pula eh. Okey. Ini aiskrim ni kita curahkan. Tarapapam. Dekatkan sikit. Wow. Cantik aiskrimnya. Wah, wow, macam sedap pula. Nah, ni untuk Abang Syah. So, abang rasa lepas tu kena bagi review tau. Nah. Okay, sini. Okay. Eh, kejap le. Jangan kasi dulu. Tunjuklah dulu. Ha, tunjuk dekat-dekat. Oh, macam ni aiskrimnya. Okay. Rasa. Rasa apa? Rasa aiskrim. Rasa aiskrim. Wow. Lagi. Tak ada rasa coklat. Tak ada rasa coklat sangat. Ya ke? Ha, mungkin kena letak banyak sangat ataupun kita dip dengan coklat sauce. Tapi coklat sauce tak ada kan? Tapi tak apalah. Janji boleh makan kan? Taknya. Sekarang ni papa pula. Ha, papa main sini. Papa cuba buat aiskrim. Sini. Papa main-main buat. Okey, ni mesin aiskrim dia. Makan. Dia boleh jual kat kedai. Taklah. Kita takkan jual ni buat main-main. Boleh jual kat kedai. Okay. Tara papa. Oh, papa reti ke ni? Atas kan. Ha, dia kena macam ni. Okey. Ha. Cek tunjuk. Tunjuk dekat sikit. Wah, papa punya ni lagi tebal ni. So, papa cuba rasa. Ui, papa bersilau papa punya kepala. Kena matahari. Tawar kan? Mungkin terlampau banyak air, tapi baguslah. Barulah sihat, tak boleh manis sangat. Tawar. Nak manis letak topping? Nak? Haa, macam ni letak. Wah. Oh, coming soon dekat Kelibang ni. Tak adanya. Wah. Oh, aiskrim ni lagi nampak lawa. Okey, makan. Coming soon lah. Sedap kan? Tawau juga. Alah, janji boleh makan lah. Orang tu mana boleh manis-manis sangat. Nanti kena kecil manis. Betul tak makcik? Makcik dah habis makan aiskrim. Nak tambah lagi ya? Tak nak. Tak? Dah kenyang. Cukup? Dah cukup. Okay. Akil nak buatkan untuk Akidus pula. Akidus kat atas. Kita bagi. Tengah merah. Akidus tengah merah. Tak apalah, kita buat untuk api kentang. Kita buatkan dia. Habis ada banyak-banyak nanti.
Wow. Okay, macam ni dah lah. Tada! So, kita curahkan dengan yang ni pula. Manik-manik love. Alamak. Alah. Aiskrim ni dah kesengit. So, kita curahkan. Sedap ni. Rasa gula-gula. Wah, dia sengit macam ni lah. Letakkan manik ni. Manik-manik ni. Okay. Adalah sikit manik dia. So, kita makan je lah. Aku rasa ni tak boleh bagi akidus ni. Nanti cair. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ada dia punya manik-manik lagi. Okay, dah jadi macam ni. Dia cantik dan dia menegak. Taklah, aiskrim ni dah habis. Nah, aiskrim ni dah kurang. Dia tengah buat lagi. Kejap je dah nak habis. Kita ambil coklat chip. Kita curahkan. Cantik tak? Yelah, ni Aki nak cuba bagi Aki dos ke, api kentang ke dan bilik jap. Jom. Kita nak bagi Afiq kentang. Aiskrim. Cerasa. Apa beza dekat 70 Street Cafe dengan yang ni punya? Yang ni free. Sana berbayar. Pijak. Pandai lah. So, Papa kata yang ni dia kurang manis. Betul ke? Cerasa. Betul ke kurang manis? Sama je kan? Itulah dia orang kata nak manis lagi. So, macam mana? Tambahlah gula. Okay, dah lah. Habiskanlah. Okay, bye-bye. Sama. Akidus. Akidus tak ada lah. Dia pergi keluar lah. Dia tak ada dalam bilik. Tadi dia panggil aku. Oh, dia ambil gambar aku kat luar. Okay, sekarang ni kita ada Fatin Naimi. Yay. So, Fatin, kita nak bagi awak aiskrim. Yeah. Tada papa. Wow. Wow, look at that. Oh my God. Look. Let's stop it. Okay. Let's look. Yeah, jangan tengah biar. Okay, jadi. Wow, okay, look at this. Sini. Wow, nampak tak? Ini aiskrim ni untuk adik. Adik nak letak sprinkles or anything? Yes, please. Okay, kita letak sprinkle. Okay, letak. Okay, adik letak sprinkle. Satu je? Yes. Okay. Another one. Okay. Boleh lah. Okay, makan. So, bismillahirrahmanirrahim. The heart over here. Okay, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Yummy. Makan banyak-banyak sikit. Sedap tak? No. Rasa apa? Rasa boleh lah. Okay, adik makanlah. Sumpah sedap gila weh. Apa pun nak rasa lah. Ya. Okay. Ada siapa nak habis tu? Yeah. Wow. Oh my goodness. Tak ada apa-apa. Yeah, look at this. Abang nak letak banyak-banyak lah. Ya. Okay, ni abang punya. Tada. Cantik kan? Yes. My look. Look smart. Okay, jadi terima kasih semua tengok video Aki kali ni. Sedap gila weh. Letak dia punya topping lagi macam-macam. So, lepas ni Aki dah tak payah dah. Nak keluar pergi beli aiskrim. Apa-apa, buat je aiskrim dekat rumah. Jadi, terima kasih semua tengok video Aki kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Korang nak Aki buat video apa lagi? Komen je dekat bawah tau. Menyembuh aiskrim aku. Korang jangan lupa juga untuk join giveaway Akil ada buat sekarang. Korang komen banyak-banyak, saya nak duit raya. Spam love, komen love banyak-banyak. Nanti Akil akan pilih pemenang, okay? Jangan lupa letak nama Instagram. Okay lah, Akil nak sambung makan aiskrim. Bye-bye. Assalamualaikum. Wow! Okay, bye. Cakap bye-bye. Bye.